Intan sama Dina. Dan Dokter Haikal. Aduh, Dokter Haikal tadi enak banget ya. Aduh, ini dipijit-pijit refleksi. Aduh, aku seneng banget dipijit refleksi. Apalagi sekarang kayak lagi pegel-pegel gitu. Dingin-dingin ya, jenujian, akar kejahatan. Eh dok, aku mau tanya dong. Katanya emangnya kalau ada bagian titik refleksi yang ditekan terasa sakit, ini berarti ada masalah pada organ tertentu. Itu fakta atau mitos ya dok? Nah, pas banget nih. Samping kita sudah ada Dokter Kemas Abdul Rahim, spesialis akupunktur. Siang dok, apa kabar? Dokter, apa kabar? Dokter, aku mau cobain dong, refleksi aku mau tahu sebenarnya ada penasaran nih dok, tentang pijat refleksi. Dok, bener gak sih dok, katanya nih kalau misalnya pada bagian titik-titik refleksi yang ditekan terasa sakit, ini berarti ada masalah pada organ tertentu. Ini fakta atau mitos dok? Coba deh dok, aku kira-kira ada gak ya dok? Jadi sebetulnya kalau penekanan pada titik tertentu, apakah dia pasti berhubungan dengan organ itu... Mitos dok ya. Mitos. Jadi nggak ada hubungannya dok. Jadi tidak selalu maksudnya. Tidak selalu. Tapi ada kemungkinan ya. Okay. Tapi bisa saja karena daerah lokal, bisa juga karena ada masalah di organ ya. Oh bisa juga. Gitu. Aku coba ya dok ya, boleh ya dok? Coba boleh, ada nggak ini penyakitnya? Ya. Wah kayaknya enak banget Intan ya. Siang-siang kan. Aku senang banget Dokter Haikal di refleksi. Ini boleh nggak sih satu episode? Sambil direfleksi. Ini kita coba misal daerah sini direfleksi ya. Bisa di sini. Aduh, ini agak-agak lumayan sakit. Ini kenapa dok? Ya, ini bisa aja ini karena tekanannya terlalu kuat atau memang ada daerah sini yang bermasalah atau bisa juga hubungannya dengan organ. Ya. Tekanannya memang harusnya seberapa dok? Jadi tekanannya ini kira-kira 1-3 kilo. 1-3 kilo. Kekuatan penekanannya dok ya. Iya, kekuatan penekanannya. Tapi kalau andai kata pasiennya terasa sakitan gimana dok? Ya, senyaman pasien. Senyaman pasien. Kalau dia terlalu sakit, itu justru efeknya buruk terhadap pasien. Karena dia merangsang sistem simpatis Iya. Tapi kalau misalnya dia nyaman, justru dia efeknya sistem imun jadi meningkat, serotonin meningkat, jadi pasien juga rileks. Jadi bisa bikin rileks dok ya. Tapi iya dok, dok boleh lagi dok. Mesti dibayar ini. Dok, tapi katanya nih ya dok ya, ada juga beberapa penyakit yang bisa disembuhkan oleh refleksi, dengan pijat refleksi. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Penyakit apa aja dok? Jadi penyakit yang bisa itu misalnya ya untuk nyeri pinggang. Stroke juga. Kalau stroke enggak ya. Jadi untuk misalnya gejala saja mengatasi gejala. Tapi jadi bukan menyembuhkan untuk, Bukan menyembuhkan. Hanya mengatasi gejala. Mengatasi gejala atau mengurangi capek untuk relaksasi atau bisa untuk ya supaya gampang tidur, untuk insomnia masih oke. Nah dok, yang bisa diketahui dari telapak kaki ini, dari titik-titik yang mana aja dok? Jadi telapak kaki ini sebetulnya ada area refleksi ya. Ini yang terhubung dengan organ-organ di dalam. Atau bisa juga dengan daerah tulang misalnya di sini ya. Misalnya di sini, di sini ini sepanjang daerah kaki di sini ya, bagian dalam, ini berhubungan dengan tulang belakang. Tulang belakang dok Tulang belakang. Okay. Jadi misalnya kalau kita tekan atau dengan menggunakan alat, ini bisa kita cari ya. Jadi di mana yang paling nyeri, itu biasanya di situ yang kita agak lebih lama ya. Kira-kira bisa 3-5 menit ya. Nanti di tempat lain terus kita ulangi lagi. Nah, ini bisa untuk nyeri pinggang. Sudah pernah kita teliti. Dok, apakah selalu menggunakan alat atau bisa dengan tangan, dok? Bisa dengan tangan, bisa dengan alat ya. Ada juga kalau seperti ini bisa untuk telinga. Telinga? Iya. Nah, kalau daerah telinga ini bisa menggunakan ini ya. Terus, dok, ini telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan punya fungsi yang sama nggak, dok, kalau direfleksi? Sama. Oh, sama. Kiri kanan sama. Iya. Jadi sama. Sama seperti meridian ya. Jadi di seluruh jari-jari kaki ini ini kan berjalan meridian. Ada meridian limpa, meridian lambung. Ini sebelah kiri dengan kanan sama. Oh, sama. Sama saja. Oke. Dok. Ya, dok, banyak banget nih dok ya orang beranggapan katanya kalau seandainya kita salah nih melakukan refleksi,
itu bisa menyebabkan kelumpuhan, dok. Ini fakta atau mitos, dok? Wow. Tapi ditahan dulu jawabannya, kita akan simak jawabannya nanti, tetap di Hidup Sehat. Dan nyata ini masih menggantung, dok, pertanyaannya ya. Kalau salah melakukan refleksi pijatannya, dok, ini bisa menyebabkan kelumpuhan. Ini fakta atau mitos, dok? Mitos itu. Oh, mitos. Jadi kalau kita salah pijat, paling ya tidak ada efek aja. Paling sakit, dok, ya? Paling sakit. Oke. Nah, terus, dok, alat apa aja sih yang bisa dipergunakan untuk refleksi? Ya. Alat yang bisa digunakan untuk refleksi itu di samping tangan, ya, jari, bisa siku, ya. Iya, kalau bisa siku juga bisa lutut, atau menggunakan alat-alat seperti ini. Itu untuk apa, dok? Itu ini apa bisa, namanya? Ini alat untuk apa, pressure telinga. Telinga? Jadi telinga bisa direfleksi juga? Selain lapak kaki, bisa telinga juga, dok, bisa. Ya? Jadi, untuk apa, dok? Titik refleksi, area refleksi itu bisa di telapak kaki, tangan, kemudian di telinga. Gitu. Sebetulnya yang paling banyak penelitian itu area refleksi di telinga. Nah, kan kalau di telapak kaki biasanya untuk penyakit dalam, dok. Terus kalau di telinga untuk apa, dok? Kalau di telinga nih untuk penyakit dalam, untuk bisa juga, dok, ya? Relaksasi, untuk gangguan tidur. Gitu, gangguan tidur juga boleh dicoba, dok? Aku penasaran, aku belum pernah, ini pertama kali ini. Coba-coba, dok. Kita sebelum melakukan refleksi ini, aseptik antiseptik. Harus bersih, dok, tangannya, dok, ya. Bersih tangan. Dan alat juga, dok, ya. Alat juga, ya. Ini kita anggap sudah kita itu, ya. Ini daerah untuk relaksasi atau gangguan tidur. Ini rasanya pemirsa, ini rasanya tuh kayak apa ya? Sama kayak ditekan gitu, tapi kalau ada penyakit biasanya sakit, ya? Kalau ada penyakit bisa aja dia sakit kalau di organ, ya. Atau di daerah setempat, kalau dia sakit karena dia radang, itu tidak boleh kita pijat. Nah, ini aku rasanya nih kayaknya cuman, tapi memang baru berasa sampai di telinga aja. Ini berarti normal ya, dok? Normal. Jadi misalnya di sini. Dok, ini biasanya, dok, ya, sebenarnya ini sakit, dok. Masyarakat ini ingin tahu, dok, refleksi ini apakah ada juga organ-organ tertentu. Apakah refleksi ini hanya untuk menentukan penyakit atau ada manfaat lainnya, dok? Ya, jadi ini ada juga yang penelitian. Misalnya daerah-daerah sini yang nyeri, itu ada hubungan dengan organ bisa. Gangguan organ apa, dok, biasanya? Ini bisa misalnya tergantung lokasinya. Jadi ini semua organ ini ada. Jadi gambaran seperti bayi di dalam kandungan, ya. Jadi ini daerah kepala, ya kan? Kalau ini daerah tulang, tulang belakang, ya. Ini kaki, ini tangan, ya. Kalau di sini ini ada organ namanya organ jantung atau paru. Ya kan? Kemudian di sini ada ginjal, ya. Kemudian kalau di sini ini lambung. Jadi di mana yang nyeri itu biasanya tergantung dengan organ apa yang kita. Nah, dok, kalau misalnya dipencet gitu, bisa berkurang nggak, dok, rasa sakitnya di lambung? Bisa. Bisa, coba, dok. Bisa. Aku agak terganggu nih. Agak kembung, ya. Iya, agak kembung. Coba-coba. Kalau penyakitnya baru atau kondisi istilahnya, ini kita pencet daerah. Gimana Intan, rasa Intan? Sampai ke lambung nggak rasanya? Tuh, aku lagi ngerasain gitu. Lagi menghayati dia. Menghayati rasanya nih. Tapi rasanya memang sakitnya tapi dari sini sampai sini, dok, ya? Terasa sakitnya sampai sini. Kalau ini sebetulnya saraf-sarafnya lebih banyak. Nervus vagus, ya. Nervus bulu. Jadi berhubungan dengan sistem otonom. Nanti dia bisa langsung ke organ lambung. Nah, dok, kan aku senang banget refleksi nih sebenarnya. Terus ada batasan nggak sih, dok, berapa kali gitu sebaiknya melakukan refleksi dalam satu minggu? Itu satu minggu kira-kira maksimal dua kali lah. Maksimal? Dua kali seminggu. Dua kali? Iya. Ya, kecuali kalau kita kondisi akut, ya, betul-betul barangkali mungkin nyeri, pegal atau apa, boleh sampai tiga kali gitu. Dok, ini kan ada pantom telinga, dok. Nah, tadi mungkin supaya lebih jelas, dok. Titiknya apa saja, dok? Boleh. Jadi ini misalnya ini nama titik-titik organ reproduksi di sini. Reproduksi, dok, ya. Reproduksi. Ini contohnya masalah apa nih, dok? Masalah misalnya apakah bisa kena kemandulan juga? Nah, bisa untuk kemandulan, bisa. Bisa membantu mengatasi kemandulan. Iya, bisa gitu. Ada juga di sini titik misalnya paru-paru. Paru-paru. Nah, ini apa, dok? Contohnya paru-paru apa? Masalah apa paru-paru? Contoh misalnya untuk rinitis. Rinitis alergi.
itu bisa kita rangsang daerah paru-parunya di sini. Ini juga ada titik jantung. Misalnya kondisi apa tachycardia itu. Nah, dok, ini kan sekarang kita udah tahu ya titik-titiknya. Ini boleh dilakukan sendiri atau memang harus sama ahlinya, dok? Kalau daerah telinga ini dengan ahli yang kompeten ya. Yang punya kompetensi. Kenapa, dok? Karena kalau berlebihan, misalnya terlalu kuat penekanannya, ataupun terlalu lemah, dia efeknya bisa merusak. Merusak organ yang berhubungan dengan titik ini atau gimana, dok? Jadi misalnya kalau kita terlalu kuat, merangsang sistem simpatis, kita tujuan menurunkan tensi, nanti malah naik tensi. Malah kaget, dok. Jadi langsung berhubungan ke organnya ya, dok, ya bahaya ya. Kemudian ini ada indikasi, ada kontraindikasinya juga. Jadi kalau ada kontraindikasi, misalnya ada infeksi atau ada apa tuh, misalnya kanker di daerah telinga, itu nggak boleh diapa-apain. Jadi memang ada, dok, penyakit, kondisi-kondisi tertentu nih yang tidak boleh direfleksi, misalnya kayak dari penyakit atau kan misalnya usia berapa yang tidak boleh, ini gimana nih? Jadi kontraindikasi itu misalnya kalau kalau kita pijat di daerah kaki misalnya, itu ada penyakit namanya neuropati, diabetes, itu tidak boleh dipijat. Diabetes nggak boleh? Diabetes, misalnya yang gula darahnya tinggi, sudah ada luka, gangguan, ada luka, ataupun sudah ada gangguan rasa. Dia kurang berasa. Nah, kalau kita terlalu kuat, itu bisa aja menyebabkan perlukaan. Tapi kalau untuk usia ada nggak, dok, batasan? Kalau usia nggak. Nggak ada. Oh, anak kecil udah boleh refleksi? Kayak balita, dok. Ini kan kayak balita, dok, tangannya nih. Jadi yang penting sebetulnya kalau kalau kita mau melakukan refleksi itu sebetulnya kalau misalnya pada balita itu paling dengan dielus. Elus ya. Jadi dielus kalau seperti apa, dok? Dielus ya kayak kita coba dok, contohnya dok. Jadi saya misalnya kita elus begini aja. Ini jadi tidak kuat, tapi kalau penekanan misalnya kita tekan gitu. Nah, bila perlu dengan ujung kuku atau dengan ini ini penekanan ini ya. Ini rasanya sih memang apa ya, emang ada penekanan, tapi memang kayak efeknya tuh ke atas, dok, ya. Iya, ke atas. Rasa kayak efek ke atas gitu. Ke atas ya. Nah, ini kan ditangkap oleh saraf-saraf apren primer di sini sampai ke tulang belakang. Nanti ada efek segmentalnya. Nanti juga dialirkan ke saraf pusat. Ada efek sentralnya juga. Nah, dok, saya masih bingung nih sebenarnya refleksi ini untuk apa, dok, fungsinya? Apakah untuk mengurangi rasa sakit atau meminimalisir penyakit atau hanya sebatas untuk terapi untuk relaksasi aja, dok? Sebetulnya kalau refleksi itu ya karena area ya, beda dengan akupunktur. Akupunktur itu akupoin, titik. Kalau titik itu lebih spesifik, jadi di area di otak itu lebih spesifik. Dan pakai jarum, dok. Dan pakai jarum. Tapi kalau ini pijat, ini biasanya bukan titik yang kena, tetapi area. Kalau area itu sebetulnya lebih banyak efeknya hanya kedua, lokal dan segmental. Jadi berhubung dengan sistem saraf otonom dengan daerah lokal. Nah, jadi biasanya kalau untuk penyembuhan itu enggak pas ya. Kecuali kalau di telinga. Kalau telinga itu karena areanya kecil, boleh dibilang sudah dianggap dia titik, itu bisa untuk terapi. Jadi ini hanya untuk mengatasi gejala, tapi bukan untuk mengobati penyakit, dok. Nah, dok, saya ini kan awam nih, dok, ya. Apa yang harus saya ketahui untuk melakukan refleksi supaya aman nih? Persiapannya, dok, apa? Apa aja, dok, yang harus kita ketahui? Jadi kalau untuk kita pribadi ya, supaya aman, pertama di daerah yang kita pijat itu tidak ada cedera, tidak ada infeksi radang atau luka. Ya, nah, atau tidak ada misalnya semacam benjolan yang kita curigai tumor atau kanker, itu jangan. Nah, kemudian kalau kita mau aman waktu kita pijat refleksi itu, jangan kondisi lapar banget. Gitu. Justru kalau perut kosong malah meningkatkan asam lambung, dok, seperti kurang itu. Kurang bagus, jadi efeknya ke tubuh bukan meningkatkan sistem imun, bukan serotonin dan lain-lain yang keluar, tapi justru kita jadi mencetuskan rasa sakit, berarti mencetuskan. Makasih, dokter, informasinya. Ini aku jadi sekarang tahu nih persiapan. Tapi kayaknya habis refleksi kayak gini enak ya minum yang anget-anget.
Biasanya nih dikasih minuman hangat jahe. Wah, dan jahe ini ada yang pakai susu, pakai kopi, ditambah gula kan. Wah, itu enak banget. Aku suka banget tuh. Tapi itu bagus gak sih? Kalau dicampur-campur, campur teh, campur kopi, itu campur susu tuh bagus gak ya? Kita akan bahas nih saat lagi tetap di Hidup Sehat.